Dalam skuad Macan Putih ini, dipastikan tidak ada nama Ferdinando Pahabol yang harus ditinggal di Kediri karena mengalami cedera. Winger lincah asal Papua yang turut menyumbangkan satu gol di laga terakhir saat menjamu Persita Tangerang itu mengalami cedera dan masih menjalani sesi latihan terpisah. Selain itu, di laga pekan 31 ini, tim kebanggaan Persikmania ini juga masih belum akan diperkuat Yusuf Melana yang juga tengah pemulihan cedera. Sementara itu, penjaga gawang Kurniawan Kartika Aji yang sempat ditarik keluar saat laga kontra Persita Tangerang lalu karena mengalami benturan keras tetap dibawa dalam lawatan ini. Begitu juga dua pemain yang mengalami sakit dan tidak masuk dalam line-up di laga terakhir yakni Alham Rahihanusa dan Arthur Irawan.